Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap rakyat Indonesia, segenap bangsa Indonesia yang dicintai oleh Allah SWT, kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia yang banyak dilimpahi rahmat serta karunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Insya Allah tanggal 14 Februari 2024 kita akan menghadapi pergerakan besar, pergerakan demokrasi di dan Pilpres legislatif dan Pilpres tentunya sudah berkembang dalam konstitusi yang harus kita jalankan sebagai dan aturan main bagaimana penyelenggaraan Pilpres dan pemilu legislatif ini semua sudah ada aturan main, sudah ada undang-undang, sudah ada konstitusi dan sebagainya. Oleh karena itu, maka kita berharap semua pihak terutama adalah pihak terkait untuk supaya bisa menjalankan amanah undang-undang, aturan, konstitusi dan sebagainya sehingga pemilu legislatif dan Pilpres bisa diselenggarakan dengan penuh demokratis. Adil, supaya ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Suasana bisa berjalan dengan kondusif.